besok aku ada shoot kereta. Cuma problem sekarang ni aku tak ada wide lens, which is actually kita boleh sewa tau lens ni, and actually sewa lens lagi murah daripada kita beli yang sebiji lens tu. Faham tak? Lens aku nak sewa ni adalah harga RM12,000. So kalau aku sewa, aku dapat harga dalam RM250 je satu hari. Actually dari sini kau boleh nampak KLCC. Sana kau boleh nampak ada Twin Tower. Masa sana ada KL Tower. Masa ada PNB punya menara yang tu. KLX sebelah di sana. Ya. Aku nak jumpa partner aku Haziq, tapi dia tak ada kat rumah. So aku datang just ambil kamera. So sekarang aku balik lah, balik Seman. Kita ambil kamera dan kita balik. Itu je. So actually kan, waktu aku mula-mula shoot dulu, aku tak aware tau dengan benda-benda yang macam lens rental lah. Every time aku nak shoot, aku dah kena ada semua baru aku boleh shoot. Then actually benda tu dia buat kita penat tau. So sebabkan tu lens rental tu wujud. So kita perlulah buat lens rental. So kalau korang tak ada duit nak beli lens, korang just rental je lens. Okay, hari ni kita ada shoot. Cocok semalam lah. Tapi aku bangun pagi, aku ternampak posting YL Camera. Dia ada buat event dekat PJ33. Aku nampak satu tu dia jual SD card SanDisk Pro 18GB 200MB/s dengan harga RM100. So aku rasa macam aku nak ambil memory card satu dan aku nak pergi ambil lens rental. Ya, tapi kita tengok check barang dulu. So untuk hari ni aku pakai A7III lah. Ni ada untuk detail aku juga ni. Kecil je, 50mm. Lepas tu make sure bateri semua ada dekat sini dan memory card. Aku ada casing memory card nampak macam banyak. Dia buka satu je. Lagi satu ada dekat dalam A7III. Sebab itulah aku nak tambah lagi satu SD card. Sebab aku punya SD card cukup. Okay, jom. Ma, nak gerak dulu. Obi, bye-bye. Mai. Minyak tu. Minyak tu 96 km. Mounting lah kan. Pasal bidang ni kan, dia kalau kedekut juga kat diri tu kan, dia akan makan diri tau. Okay, macam ni cerita dia. Aku ada Sony A7III. The reason why kenapa aku angkat A7III, antara faktor dia adalah dia ada dual card memory slot. So aku boleh pakai dua memory card dalam satu kamera. Kalau satu memory card tu korap, aku ada backup. Macam tu lah maksud dia. Tapi aku ada tiga memory card, which is satu memory card tu memang low pack. Waktu zaman beli kamera memang ambil tu lah sebab murah, iaitu 32GB. Bacaan reading speed dia 50MB/s kot, which is dia tak boleh nak record video 4K pun. So technically aku ada 2 je SD card. Aku pula ada 2 kamera. So nak tak nak aku terpaksa beli. Aku terpaksa beli. Aku bukan nak, aku terpaksa beli. Sekarang ni terus ke PJ ambil lens, beli SD card, gerak shoot. Okay, so aku tak nak buat vlog lah, aku just tunjuk korang bila aku sampai sana. Okay, tunggu, bye. Okay, aku dah settle ambil lens 16-35 GM2. Sekarang ni kita pergi ke PJ. Okay, kita ambil beli SD card. Situlah tempat aku ambil lens sewa FF Camera. Kejap lagi aku tunjuk korang macam mana lens tu, and nanti aku review sikit lah dalam kereta ni, okay? Barang pun aku dah beli. SD card. So SD card yang aku beli ni, inilah SanDisk 128GB Asim Pro 200MB/s dengan harga RM100 saja. Aku dah sampai
So sekarang ni aku nak terus packing and aku nak tunjuk korang lens yang aku sewa tu lah. So this is it. 16-35 G Master. GM yang kedua. GM yang kedua meaning dia paling latest lah, dengan satu ND filter. Sebab aku shoot tengah hari, so matahari tu agak kuat lah dia punya cahaya dia kan. So aku perlukan ND filter, aku sewa juga. Satu hari RM30 je pun. Aku kelang kabur hari ni, kata. Semua ni nak kena kejar timing. And alhamdulillah aku sampai tempat shoot based on aku punya planning lah. So jom kita gerak. Kereta jangan lupa kunci. Hilang kereta nak balik paket naik tu. Jom. Aku pun tak tahu kereta apa yang aku nak kena shoot hari ni lah. Kita tengok je. So untuk setup hari ni, aku pakai ni lah, A7 III dengan Sony GM 16-35 G Master version yang kedua. Dan ada ND filter daripada KNF Concept. So this is my setup. Kalau korang beli, aku lupa nak ni, aku dah unboxing dah pun. Kalau korang beli SM Pro yang original kan, korang akan dapat dia punya serial number tau. Which is serial number ni, kalau korang nampak belakang ni, andai kata korang punya file corrupted, gambar korang hilang, korang boleh masukkan serial number tu dekat dia punya Rescue Pro Deluxe Recovery Software. So dia boleh recover balik korang punya data ataupun gambar yang hilang. And dia cover untuk 2 tahun. After 2 tahun korang kena subscribe lah. But still okay lah untuk 2 tahun recovery. So korang tak payah risau file corrupted ke apa. And itu penting kalau korang ambil original SD card from SanDisk. Ada je yang jual dekat Shopee RM30, RM60 punya SD card kan, daripada SanDisk. Tapi itu fake. Dan kalau korang beli, at your own risk lah. Anda kata korang shoot korang, normal lah. Sebab korang beli yang fake. Sebab tu barang yang original, mahal, tapi dia punya security dia padu. Shooting habis, semua settle. Itu saja untuk vlog kali ni. Sebab lepas ni aku dah kena hantar lens dah. Sebab besok aku ada shoot. Aku hantar besok boleh tapi aku tak larat. Aku hantar je terus hari ni. Then